the team with Eddie Guerrero. But Eddie Guerrero was escorted from the building by police officers after Guerrero was looking for Kurt Angle earlier on tonight. Pagi-pagi di SmackDown aja tontonannya. Apa sih, Dek? Lu kok ajar anak kita bertumbuh? Ya, emang ada aja bapakmu ini, nak. Lolo, bujang ganteng aku. Kenapa nangis, nak? Udah penuh pempesmu ya? Walah, banyak kali ee-nya ini. Bila bermimpi kami kamu. Rimba mau ke warung ya sama mama. Mau beli sayur kangkung kita, nak. Mau beli apa, nak? Kangkung. Emang pintar kali anak mama ini. Cium dulu. Dek, udah selesai belum? Erin, walah, ngapain itu si Rimba? Brutal tenan nggak mau nyiumnya. Udah cepet, aku udah manasin motor iki. Brutal dari mana, bah? Udah lembut kali padahal. Aneh-aneh aja bapakmu ini, anak. Udah ready belum? Gas ngeng. Bye Mpok Yati, aku mau beli sayur sama minyak makan. Masih adanya stoknya? Mbak, masih banyak noh di belakang. Mantap. Emang ketemu lagi sama si Pao ini. Malas sekali, bah. Op, punya aku ini. Apanya? Aku yang ngambil duluan ini loh. Apanya? Emang tahe. Jangan ego sekali ibu jadi orang. Gak ibu tengok udah berapa banyak minyak di keranjangmu. Minyak udah langka ini. Banyak anakku di rumah. Kayak mana mau ku kasih makan, hah? Bah. Jadi karena banyak anakmu di rumah gak makan kami? Iya. Ada dah jelasan Bu Rizka ini. Heran. Malas sekali belanja kalau ada kau. Banyak kali cocot. Lagi Nawa yang duluan mengambil. Bah, jelas aku duluan yang ngambil ya. Jangan ikut sekali, Ibu. Harga minyak makin mahal ini karena orang-orang kayak Ibu. Mau jadi penimbun minyak, Ibu? Hah? Lapet. Sopan kali muncung kau bilang aku penimbun minyak. Hah? Kau yang lapet. Heh, lebih tua 7 tahun lah aku dari kau ya. Jaga muncung kau itu, Erin. Ibunya yang duluan ngegas ya. Lagian beli minyak sesuai kebutuhan lah. Masih banyaknya warung lain, kok komen kali kau? Emang, buat apa lah minyak berliter-liter sama kau? Mau kau minum? Emang, walah anakku, kagetnya kau. Iya, pulang kita nak. Heh, Puriska, belum selesai masalah kita dua ya. Iya, nak, pulang kita ya nak. Yuk, Allah. Mbak Erin, hati-hati. Anaknya kebalik, Jang. Buset dah, jungkir balik gitu anaknya. Memanglah sial kali aku ketemu si Rizka Pao itu ya. Rakusnya minta ampun. Mas Bambang! Dek, ini aku udah dapat minyak makannya. Sini bang, udah bisa nyanyi anak kau. Tarik bang. Dek, bahan makanannya udah lengkap kabeh iki. Kamu jadi masak atau enggak? Jadilah, tapi tunggu dulu si Rimba tidur, baru masak aku. Yo wes, aku pergi cuci motor yo. Dari Rimba, bapak pergi dulu ya.
bila bermimpi pikir kamu selamatkan dari tidurku. Aku kok gak tidur kau nak? Mau dinyanyikan apa lagi kau? Emotional damage. Wih, pintar anak mama. Langsung tidur dia. Mimpi indah ya nak. Oke, pokoknya hari ini aku harus masak estetik ya. Pemanasan dulu kita. Siap untuk memasak. Masukkan telur. Bah. Kita aduk ya guys ya. Kok kamu hirup kompor ini, Bah? Harus dulu pakai kekerasan ini. Cuk, suara apa tuh, Cuk? Rimba, kok teh bangun kau nak? Mau bantu mama masak Rimba? Ayo lah yo, ayo. Cuk, masak apa perang iki? Sudah cukup. Walah, roboh kabeh rumahku iki. Astaga Tuhan. Enak kali Bah masakan aku. Apalagi jengkolnya, top marko top. Tapi dari mana Mas dapat minyaknya? Tadi kan minyaknya udah dibolong sama si Pao itu. Iya, tadi Mas ke rumah Bu Rizka minta minyaknya. Iya, Mang. Memanglah si Pao itu ya. Sama jantan baru lah mau dikasihnya. Kanjen kali, Bah. Terus, nggak boleh gitu, Dek, ngomongnya. Maklumlah, janda anak keempat. Sabar ya nak, mama berak sebentar. Yeah.
Wih, udah siap mandi anak mama. Harum kali dia. Pakai baju apa Rimba hari ini? Duduk dulu ya nak, pakai baju dulu kita, oke? Yuk, 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 duduk dulu anak ganteng. Pakai dulu bajunya. Masa nampak belalainya. Yuk nak, duduk dulu ya, duduk dulu. Bisa duduk gak kau? Emotional damage. Rimba lagi belajar nama buah dia. Iya, kacang polong. Abang bolong. Kacang polong. Ini bayam. Ayam. Bayam, bukan ayam. Bayam. Ayam. Iyalah, suka-suka kau lah. Kalau ini pasti tahu. Kangkung. Kungkung. Bukan kungkung. Ubi jalar. Ubi ayam. Kedelai. Iyal. Sawi hijau. Ay hijau. Missing someone.